Tidak.
Ya.
I'm blank, every room is blank. The place I know where I cannot go, where I long to be. Terima kasih.
Souvenir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ready semua ya. Lengkap. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Terdengar. Oke, kita lanjut. Saya share screen lagi ya. Sudah terlihat yang saya share ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kemarin sudah sampai penamaan proses di sini ya? Atau sampai mana? Penamaan ortosis ini ya, kalau nggak salah ya. Bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita penamaan ortosis sudah ya. Kita lanjut ke patient care. Baik, pasien care itu adalah perawatan pasien. Jadi kita itu sebagai seorang OB itu nanti akan merawat pasien. Jadi yang kita hadapi itu pasien, jadi kita itu bukan tukang, jadi kita itu tenaga kesehatan. Bedanya tukang sama tenaga kesehatan apa? Kalau tenaga kesehatan itu melayani pasien, jadi harus tahu. Kalian pun harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan pasien, merawat pasien, mengetahui keinginan pasien. Kalau pasien misalnya marah-marah ya bagaimana meredakan pasien, bagaimana bisa mendapatkan informasi dari pasien. Gitu. Karena kita tenaga kesehatan, bukan tukang. Lah kalau tukang itu ya bekerjanya di bengkel saja, tidak ketemu pasien. Jadi ya ketemunya paling yang order gitu ya, misalnya kayak tukang las gitu ya, yang order mungkin ordernya lewat admin gitu ya, tapi kita mengerjakan kalau tukang las ya di belakang layar, di las-las gitu aja, dan tidak melayani pasien. Kalau ortotik prostetik itu selayaknya tenaga kesehatan yang lain, kita melayani pasien langsung gitu ya. Nah, seperti penjelasan pada slide ini di buku yang sudah saya share juga. OP itu membuatkan alat untuk pasien. Ya, gitu ya. Pembahasan prosthesis and orthosis are made for people and piano is a patient care profession. Jadi, alat OP itu dibuat untuk orang-orang atau untuk manusia alias pasien. Dan seorang PNO, kita sebut OP-nya PNO ya. PNO itu pasien care profession, jadi profesi yang merawat pasien. Kita memastikan pasien mendapatkan layanan OP, bisa pakai prosesisnya jalan gitu ya. Nah, oleh karena itulah semua profesional OP harus tahu caranya merawat pasiennya dan bagaimana memberikan pilihan-pilihan servis terbaik untuk pasien. Jadi kita itu melayani pasien, pasiennya butuh apa, dananya berapa, nah kita bisa memberikan layanan sesuai dengan keinginan dan kemampuan pasien. Kalau pasiennya kaya raya, duitnya banyak, atau keluarganya sanggup membiayai, ya kita harus bisa memberikan opsi alat bantu yang mereka suka. Tapi kalau misalnya pasien itu memang nggak punya, ya bagaimana caranya kita bisa memberikan opsi-opsi alat OP yang mampu dijangkau oleh pasien tersebut, gitu ya. Jadi kita harus tahu kebutuhan pasien dan kemampuan pasien.
Baik, selanjutnya waduh hilang. Selanjutnya ya, pasien interview gitu ya. Jadi saat kita mau mengetahui kebutuhan pasien, yang harus kita lakukan pertama adalah mewawancarai pasien gitu ya. Jadi untuk tahu kebutuhan orang, kita itu harus mau mewawancarai orang tersebut. Jangan kita pasien datang nggak ngomong apa-apa langsung kita layani. Nggak bisa. Misalnya apa teman-teman ke resto itu ya, duduk langsung dikasih makanan ya nggak bisa. Ya duduk ditanyai mau pesen apa Pak, kami ada ini itu boleh, atau pesen apa, di sini ada nasi goreng, oh ada, ini ada nasi goreng ini yang itu gitu ya. Jadi harus diinterview gitu ya, tidak langsung dikasih alat gitu ya. Jadi langkah pertama dalam melayani pasien adalah mewawancarai pasien, pasien interview. Pasien interview juga disebut sebagai subjective patient assessment. Assessment subjektif. Assessment subjektif. Maksudnya pasien itu sebagai subjek. Jadi dia itu subjek. Subjek itu pelaku. Kita tanyai apa mau apa. Nah, mau apa ya? Pasiennya itu sebagai subjek mau apa? Gitu ya. Then we assess what kind of OPP service would be best for the patient. Jadi kita baru setelah kita melakukan subject assessment itu kita bisa memeriksa, mengetahui service OP, alat OP, layanan OP yang terbaik untuk pasien. Sehingga pasien bisa hidup dengan mandiri. Nah, dalam pasien interview ada beberapa elemen. Yang pertama, observasi. Jadi diobservasi. Pasien datang pertama kali, kan dia mungkin jalan. Mungkin didorong pakai kursi roda, mungkin pakai tongkat, mungkin jalan sudah lancar, macam-macam ya. Observe the patient from the moment they come into the room. Jadi diobservasi, dilihat pasien itu jalan ke ruangan kalian, ruangan OP. Jalan tik-tik-tik, pakai tongkat kah, pakai krek kah, pakai kursi roda kah. Ya. Many things can be learned just by watching patient walking. Banyak hal yang bisa kita ketahui dengan hanya melihat pasien jalan. Kalau pasien jalan kok masih pakai kursi roda? Waduh. Itu nanti kalau dibikinkan kaki palsu nanti pas latihan jalan ya perlu semangat ini karena kan dia belum pernah berdiri. Nah, itu ada lagi pasien datang dia sudah pakai truk gua. Wah, ini nanti kalau pakaiin prostesis dia pakai kan latihan akan lebih mudah. Nah, itu baru dia jalan saja kita observasi atau kita lihat itu kita sudah bisa belajar banyak tentang kira-kira pasien ini nanti butuh apa. Nah, yang selanjutnya welcoming. Welcoming itu minarake bahasa Jawa nih. Itu ya welcoming. Selamat datang gitu ya. Minta pasien dan keluarga pasien yang memang datang berada bersama pasien untuk duduk. Duduk dulu, monggo silahkan duduk. Seperti kalau dokter melayani pasien, silahkan duduk. Gitu kan ya. Pas sudah duduk, sampaikan. Saya Nur Rahmat, OP di rumah sakit A. Misalnya. Introduce yourself. Gitu ya. Jadi, kenalkan diri Anda. Dia suruh duduk, sampaikan dulu. Saya ini siapa? Kenapa Kak nggak harus dikenalkan dulu? Karena biar dia tahu, oh saya ini adalah tenaga OP yang akan melayani. Jadi nanti kalau kita tanya-tanya itu memang ya dia jawabnya biar sesuai. Kan mereka menemui belum tentu sama OP. Bisa saja ketemu sama admin, ketemu sama lain-lain, ya fisioterapi, dokter, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi perkenalkan diri dulu, wajib kenalan dulu. Ya. Terus contohnya kalau dalam buku ini, hello, nama saya Janet. Saya itu seorang OPIS. Terus nama bapak siapa? Kalau di sini caranya, Bu, saya boleh manggil bapak siapa ya? Boleh saya panggil siapa? Kalau di Indonesia lebih mudahnya gini. Namanya siapa Pak? Nah, gitu ya. Namanya misalnya Rudi Hartono. Boleh saya panggil Pak Rudi ya? Biar enak. Jangan panggil Pak, saya panggil Mas saja ya. Sudah mulai dari itu panggil Mas.
Karena ya biar pasien nyaman sambil kita membangun kedekatan dengan pasien. Kenapa harus dibangun kedekatan? Ya supaya pasien bisa menyampaikan apa yang perlu kita tahu, gitu ya. Nah, ini ilmu yang penting harus kita ketahui. Listening, listening itu mendengarkan. Jadi kita harus mampu mendengar dengan baik sebagai pendengar yang baik. Listen sympathetically to the patient. Jadi dengarlah dengan simpati pada pasien. Dengar dengan simpati. Jadi kalau dia cerita, saya itu kecelakaan gini-gini ya, terus jangan ketawa ya. Jadi secara simpati, apa yang dia ceritakan kita dengar dengan simpati. Gitu ya, sehingga pasien dengan mudah, dengan terbiasa dan dengan nyaman cerita kepada kita. Minta pasien tanyalah kepada pasien, gitu ya. Nah, minta pasien untuk bercerita. Nah, tanyalah kepada pasien supaya Anda dapat informasi. Gitu ya. Biarkan mereka menceritakan cerita-cerita yang mereka hadapi dengan bahasa mereka. Jadi misalnya, keluhannya apa, Pak? Ini amputasinya karena apa? Bisa diceritakan, gitu ya. Jadi kita dengar. Di sini seringnya kita pakai pertanyaan open-ended question. Open-ended question itu adalah pertanyaan dengan jawaban terbuka. Jawaban terbuka itu seperti apa? Bisa diceritakan bagaimana Bapak kok bisa kena amputasi. Nah, itu nanti dicerita. Oh, itu loh, pas tanggal segini, saya naik motor, ngebut, ngepot, nyerempet truk, misalnya. Jadi dia cerita panjang, itu namanya open-ended question. Kebalikannya ada closed-ended question. Closed-ended question itu pertanyaan tertutup. Pertanyaannya, sakitkah? Jawabannya kan cuma sakit sama tidak. Umurnya berapa? 75. Nah, itu cuma closed-ended question. Kita harus bisa dua-duanya, open-ended dan closed-ended. Ya. Nah, contoh pertanyaan untuk mengetahui masalah pada pasien. Yang pertama, masalah utamanya yang dihadapi Bapak apa? Gitu ya, contoh-contoh. Itu. Terus mereka itu berharap apa dari kita dan kliniknya kita? Apakah mereka butuh kaki palsu? Mereka butuh servis atau apa? Gitu ya. Terus reason atau alasan dari masalah mereka? Penyebab masalahnya itu apa? Karena trauma, apakah infeksi, sakit, apakah surgery atau surgery stress. Nah, ini kok ada apa ini? Bisa mute. Oke ya. Ini siapa ya? Mana ya? Salah satu tak jadi kenalnya Yahot ya. Yang kalau di mute. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus, kenapa, kapan, ya atau di mana itu bisa terjadi? Kalau itu masalahnya adalah amputasi, jadi kapan itu terjadi amputasinya? Karena apa? Bagaimana terjadi? Itu ditanya. Ya. Terus, apakah masalahnya makin buruk ataukah semak membaik gitu ya. Saya itu amputasi, susah jalan misalnya gitu. Lah gimana? Makin hari makin bisa jalan atau makin susah? Oh, makin susah. Saya itu selain ini karena gula misalnya. Karena punya penyakit gula, saya itu makin lemas jalan ya susah. Nah, itu kita cari informasi pasien. Lalu apakah pasien itu merasakan nyeri? Nah, kalaupun nyeri di mana nyerinya? Nah, Bapak terasa nyeri di tubuh Bapak, terasa nyeri enggak, Pak? Nyeri di mana saja?
oh ini loh di ujung puntung saya, pinggang saya, dan lain sebagainya. Nah, itu di kita harus cari tahu. Itu ya. Lalu cari masalah-masalah lain selain masalah utama. Karena dia kan mungkin masalah utama itu tentang amputasinya atau penyakitnya yang lain itu ya, deformitasnya. Tapi kita harus tahu yang pertama, general health, kesehatan secara umum. Secara umum itu kesehatannya gimana? Apakah dia kondisinya sehat, fit, atau ngelentruk, bahasa Jawa, lemes gitu. Gitu ya. Nah, itu kita harus tahu. Oh, kalau dia tubuhnya fit, amputasi tapi fit, nah ini beda nanti melayaninya dengan orang yang nggak begitu fit. Atau bahkan yang dia hanya duduk di kursi roda atau dia pasien kondisi di ranjang, tidur saja gitu. Wah, ini beda nangani. Bikinkan prostesis pun beda. Lalu kita harus tahu riwayat penyakitnya pasien. Gimana dia riwayatnya? Apakah sudah pernah pakai prostesis sebelumnya atau enggak? Gitu ya. Sudah mendapatkan layanan apa? Oh, Pak, saya juga kena harus kemo karena misalnya karena tumor dia harus kemo. Kemoterapi kan dia jadi lemes. Nah, itu harus kita tahu. Lalu apakah sudah mendapatkan layanan sebelumnya, misalnya layanan OP atau layanan fisioterapi atau layanan-layanan kesehatan yang lain, kita tanya. Apakah mereka saat ini under medication, under medicine ini dalam perawatan obat, masih di treatment dengan obat, dikasih obat-obatan gitu ya. Nah, lalu pasien kan punya masalah, misalnya contoh amputasi tadi ya. Nah, itu apakah mengganggu hariannya mereka, kehidupan hariannya gitu ya. Itu harus kita ketahui. Pertanyaannya contohnya mereka itu pekerjaannya apa? Apakah pelajar, apakah pekerja, atau dia ibu rumah tangga gitu ya, atau di rumah saja. Nah, terus apakah masalah yang mereka hadapi ini mengganggu rutinitas hariannya? Maksudnya apakah misalnya diamputasi, gimana apa mengganggu hariannya? Iya, karena seharusnya saya itu ke sawah gitu ya, atau saya seharusnya ke kantor. Nah, nanti beda. Kalau dia ke sawah nanti kaki palsunya mungkin yang tahan. Dia misalnya ke kantor kaki palsunya yang bagus di kantor gitu ya, secara estetika lebih bagus. Itu harus kita dengarkan. Lalu apakah mereka itu melakukan olahraga atau mereka melakukan aktivitas fisik? Nah, itu juga harus tahu. Kalau mereka olahragawan, nanti prostesisnya ya mungkin dipilihkan prostesis-prostesis untuk olahragawan yang bisa untuk lari dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak olahraga, mereka hanya di rumah saja, ya jangan dikasih prostesis yang mahal-mahal sehingga bisa untuk lari tapi nggak berfungsi. Itu barangnya orang tua jalan, misalnya ini dalam kehidupan biasa ya, jalan aja apa naik, dia butuh motor lah, tapi malah dikasih motor balap. Padahal dia bukan pembalap, yang nggak sesuai, selain mahal, yang nggak dipakai, gitu kan ya. Jadi, tapi kalau anaknya muda dan memang dia memang pembalap aslinya dan dia mau ikut balapan lagi dalam Paralimpik, ya dikasihkan alatnya yang sesuai itu. Kalau dikasih alat-alat yang biasa, oh alat OP yang biasa, prostesis yang biasa, lah nanti banyak buat lari nggak bisa. Gitu ya. Terus, mereka tinggal di mana? Apakah tinggalnya di daerah-daerah datar, perkotaan, ataukah dia di pedesaan yang mana banyak tangganya, banyak tempat-tempat curam, lah itu kaki palsunya mesti beda. Gitu ya. Lalu, apakah mereka bermasalah dengan fungsi-fungsi yang lain. Apakah mereka bisa berbicara, mendengar, apakah bisa melihat dengan baik. Kenapa harus kita ketahui? Ya harus tahu kalau misalnya mereka nggak bisa lihat dengan baik, dengan kaki palsu nanti jatuh. Kita, ayo Pak, jalan. Nggak, lihat aja nggak bisa. Berarti kan beda pelayanannya. Dia nggak bisa mendengar lah, kita ngasih instruksi, suruh jalan. Dia nggak mendengar, nggak jalan-jalan. Nah, beda ya. Jadi kita harus ketahui. Bukan hanya penyakit utamanya, tapi penyakit tambahannya tadi, dan juga hariannya seperti apa. Kita harus ketahui. Lalu kita harus tahu juga apakah mereka bisa merawat diri, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri,
ke toilet sendiri, tidur sendiri, duduk, berdiri, jalan, apakah sudah bisa sendiri? Nah, kalau sudah bisa sendiri, berarti nanti bikinkan prostesisnya beda dengan yang kalau dia belum bisa. Ini ya. Lalu kita harus tahu sejarah keluarganya, his family history. Kondisi keluarganya kayak apa? Apakah punya masalah yang sama? Pasien amputasi karena gula. Saat keluarga ada yang gula lagi enggak? Oh iya gula, oh ya pantas dia gula. Ah gitu ya. Apakah ada orang yang merawatnya? Ya kan beda. Kalau kita bikinkan prosesis, pasien ada keluarga yang merawat, nanti kan bisa ngelatih jalan di rumah sama keluarganya. Kalau dia sendiri saja, nah nanti latihannya harus berbeda juga. Nah, jadi harus Anda harus tahu gitu ya, problemnya apa, sehingga bisa kita memberikan layanan sesuai kebutuhan pasien. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya bisa didengar enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Kita lanjutkan kalau belum ada pertanyaan. Nah, kita harus mampu berkomunikasi dengan efektif. Jadi adik-adik ini yang jadi seorang OP, sekarang harus berlatih berkomunikasi. Jangan jadi pendiam saja. Kok nggak boleh pendiam, Pak? Nah, kalian nanti kan melayani pasien, masuk sama pasien diem-dieman. Kayak musuhan kan yang nggak mungkin. Harus berkomunikasi. Harus berkomunikasi dengan efektif. Maksudnya komunikasi efektif gimana? Ya komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau komunikasi enggak efektif gimana? Ngobrol panjang lebar, cuman tidak ada hal yang diinginkan. Misalnya kita misalnya mau tahu kondisinya pasien, tapi yang kita obrolkan malah masalah politik, masalah apa-apa kan itu ya komunikasi, Pak, tapi enggak efektif, gitu kan ya. Nah, komunikasi yang efektif apa ya? Komunikasi yang kita maksud itu bisa terkomunikasikan. Itu ya. Komunikasi yang efektif adalah berkomunikasi di mana sesuai dengan yang pengen kita komunikasikan. Nah, semakin yang pengen kita komunikasikan itu tersampaikan, ya itu semakin efektif. Tapi semakin ngoyoworo, bahasa-bahasinya terlalu banyak. Bahasa-bahasi boleh nggak, Pak? Boleh, kadang memang perlu. Cuman harus tetap sesuai dengan yang kita inginkan arah pembicaraannya itu, bukan ngoyo-woro kemana-mana, gitu kan ya. Maka disebut komunikasi efektif, harus bisa komunikasi efektif. Kenapa harus bisa? Ya kadang kalau kita nggak bisa berkomunikasi efektif, kita ngikut bahasanya pasien, ngoyo-woro kemana-mana, akhirnya nggak dapat informasi yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, komunikasi dengan pasien itu penting. Ya kan? Contoh kalau di kelas pun juga sama. Mahasiswa dengan dosen itu juga harus berkomunikasi. Komunikasinya ya kalau bisa efektif. Kalau nggak efektif ya kita bisa komunikasi ngoyo-woro-ngoyo-woro gitu ya. Tapi kan komunikasi yang mau kita bicarakan tentang pelajaran. Kalau ngoyo-woro kemana-mana berarti kan komunikasinya berjalan. Namun nggak efektif. Kalau ini konteksnya mengenai pelajaran lah ya. Gitu ya. Kalau komunikasinya tidak efektif ya akhirnya walaupun ngobrol panjang lebar misalnya saya dengan Anda gitu ya ngobrol 7 jam tapi kok tidak efektif, ternyata ngobrolnya tentang politik, tentang apa ya enggak sesuai, enggak dapat pelajarannya. Sama kalau ngobrol cuma setengah jam tapi memang efektif, nah, dapat ilmunya. Gitu ya. Termasuk dengan pasien harus gitu juga. Ngobrol waktunya kan kadang singkat. Nah, pastikan efektif. Komunikasi itu apa? Komunikasi adalah transfer of understanding. Mentransfer pemahaman. Jadi pasien kondisi kayak apa? Itu ditransfer ke kita. Kita harus tahu, benar-benar tahu. Nah, supaya transfer baik ini ya harus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai. Gitu kan ya. Jadi komunikasi efektif adalah komunikasi. Komunikasi sendiri adalah transfer of understanding. Sedangkan komunikasi efektif, transfer of understanding sesuai dengan yang topik yang pengen kita komunikasikan. Gitu ya. Nah.
Hal-hal penting pada komunikasi yang baik itu apa saja? Komunikasi itu memiliki dua elemen penting. Yang pertama adalah sending, yang kedua adalah receiving. Jadi komunikasi itu ada sending. Sending itu ngirim, receiving menerima. Jadi kalau komunikasi kan ada yang ngomong, ada yang mendengarkan. Dua-duanya penting, gitu kan ya. Kalau yang ngomong itu tidak bisa ngomong dengan baik, bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan dengan baik, yang mendengarkan ya bingung. Sebaliknya yang ngomong sudah baik, tapi yang mendengarkan itu tidak mempunyai kemampuan mendengar dengan baik, gak mudeng-mudeng. Nah, itu juga tidak bisa terjadi komunikasi yang baik. Komunikasi itu adalah proses bolak-balik, two-way process. Proses dua arah di mana baik yang ngirim informasi maupun yang nerima informasi harus memang bekerja sama-sama. Sama-sama yang mau, satunya mau mendengar, yang satu mau menyampaikan. Kita sama pasien, kita nggak mau mendengar keluhan pasien, ya kita nggak tahu keluhannya pasien. Gitu kan ya. Nah, pasien nggak mau ngomong, ya kita nggak bisa tahu permasalahannya pasien. Until the receiver has fully understood the sender message, good communication has not taken place. Sampai si pendengar, si receiver itu memahami dengan baik pesan yang mau disampaikan si penyampai, sender message, komunikasi baik itu tidak bisa terjadi. Jadi, kalau si receiver belum benar-benar memahami yang dimaksud si penyampai, ya itu belum terjadi komunikasi yang baik. Itu ya. Saya lanjutkan. Ah, ini perhatikan. Sender itu harus apa? Sender itu sing ngomong gitu ya, yang berbicara, yang mau menyampaikan. Yang mau menyampaikan siapa? Ya bisa pasien, bisa kita. Kalau pas kita tanya, oh kita tanya. Berarti penyampainya kita. Pasien harus sampai memahami pertanyaan ini tadi apa, gitu kan ya. Sebaliknya pasien cerita. Karena kita tanya, pasien cerita. Jadi pasien dari sender. Ya dia cerita itu, dia sebagai sender. Kita sebagai receiver mendengarkan apa yang dikeluhkan pasien. Jadi kita bolak-balik, kadang jadi sender, kadang jadi receiver. Gitu ya. Sender harus apa? Kita harus berpikir tentang apa yang mereka mau untuk komunikasikan. Gitu ya. Mau berkomunikasi apa? Lalu kita harus mempresentasikan pesan dengan jelas dan tegas, gitu kan ya. Mau sampaikan seperti apa? Kalau namanya ini Pak, kaki palsu yang tepat untuk Bapak modelnya seperti ini. Kenapa? Karena Bapak punya penyakit ini. Nah, gitu ya. Check if the receiver has understood. Seperti saya tanya ke kalian. Saya harus mengecek apakah pendengar itu sudah paham. Beberapa kali saya tanya, gimana, sudah paham, ada pertanyaan, nah, seperti itu. Ada kalanya harus kita konfirm, bisa dijelaskan lagi apa yang saya sampaikan tadi. Gitu kan ya. Nah, seperti itu adalah untuk mengecek apakah sudah memahami yang kita sampaikan. Kalau dalam mengajar ini, mengecek apakah sudah paham, bisa dengan ujian. Ujian itu kan kita tahu, oh ilmu yang saya ajarkan itu ternyata sudah dipahami atau belum. Kan gitu ya. Nah, kalau sama pasien, Anda menjelaskan kaki palsu itu kayak gini loh fungsinya kayak gini, makanya gini-gini. Terus tanya, gimana Pak, paham? Oh paham-paham. Gimana? Kaki palsunya nanti dipakai, pas mandi dipakai enggak? Enggak paham. Ah, itu berarti belum paham. Diulangi lagi. Gini Pak, kaki palsunya ini nanti kalau mandi dilepas ya. Nah, contoh seperti itu. Terus si sender jangan memakai asumsi. Maksudnya jangan berasumsi bahwa pendengar sudah paham. Kayak saya misalnya ya, ngajar kalian, ya saya tidak boleh berasumsi kalian sudah paham. Karena belum tentu sudah paham. Harus tanya, harus kita pastikan. Sudahkah paham? Sudah tanya aja belum tentu paham. Apalagi saya misalnya berpikir, ah, harus paham. Ya. Gitu ya. Jangan pakai asumsi. Gitu ya. Lalu yang kedua, receiver, si penerima pesan. Itu harus apa? Pay attention. Misalnya kita pas mendengarkan keluhan pasien. Waduh, ini kok gelinding tekan ini.
Aduh, yuk. Lanjut ya. Receiver itu harus mendengarkan dengan baik. Digateke. Gimana, Pak? Kita pas tanya. Gimana, Pak? Bisa diceritakan kenapa terjadi amputasi? Nah, pasien cerita. Pasien ganti dari sender. Kita mendengarkan dengan baik. Oh, iya. Terkadang kita harus tanya. Oh, gitu ya. Oh, tak keluarkan satu pertanyaan. Oh, jadi nabrak itu, Pak. Nah, gitu. Orang mau denger ketok meneng tok itu akhirnya pasien cerita ya dengarkan enggak sih gitu kan. Nah, jadi kadang kita harus dengarkan dengan baik, kadang menyampaikan bahwa memberi tanda kode kepada si sender bahwa kita itu mendengarkan gitu. Oh gitu ya. Atau oh ya, oh berarti jadi gitu. Ah gitu, untuk konfirmasi lagi. Itu cara salah satunya biar kita bisa memastikan ke sender bahwa kita mendengarkan. Pay attention, perhatikan. Lalu jangan langsung menyimpulkan sendiri. Pasien baru cerita-cerita, oh itu jadi kecelakaan itu. Wah, itu jangan menyimpulkan. Jadi Bapak pengen kaki palsu yang bisa untuk lari? Bukan, dengarkan dulu cerita saya belum selesai lah gitu kadang-kadang. Jadi jangan ujuk-ujuk kita menyimpulkan sendiri. Kalau bahasanya kalian yang keren ini nyebutnya jangan ngejudge duluan, ya. Ojo ngejudge sih. Biarkan mereka cerita dengan baik dulu. Jangan dijudge. Jangan tiba-tiba langsung sudon. Langsung ngambil kesimpulan sih. Oh, jadi dia kayak gitu ya orang. Enggak boleh ya, didengarkan dulu kan belum nyampe ke kesimpulan. Kita harus dapat info sebanyak-banyak. Ada kalanya harus bertanya untuk memastikan sesuatu hal yang belum keren. Oh, jadi belum jelas. Oh, jadi itu tadi karena ini. Oh iya benar. Ya gitu. Jadi amputasinya sudah terjadi di rumah sakit ortopedi. Oh iya. Jadi pertama itu diamputasi di paha. Gitu, tanya lagi dia cerita. Oh, amputasi gini. Terus saya diamputasi RSO. Nah, terus tadi diamputasinya paha atau mana sih? Kita klarifikasi. Jadi amputasinya di paha. Oh iya Pak. Nah gitu ya. Jadi ada kalanya kita bertanya sesuatu pertanyaan untuk mengklarifikasi apakah hal itu sudah sesuai. Itu ya. Lalu kita ada kalanya harus mengecek apakah sudah benar-benar memahami. Gitu kan ya. Tuh. Baik, sampai di sini ada pertanyaan di chapter 6 ini. Monggo, ini salah satu bagian dari komunikasi ini tadi ya, harus memastikan kalian paham atau enggak. Gimana, adik-adik? Udah paham? Atau enggak paham? Kok enggak ada suaranya? Bisa didengarkan nggak suara saya? Halo? Bisa, Pak. Ya. Nggak usah malu-malu. Ya, Pak. Kan belajar, bukan ujian. Jadi harus bisa menyampaikan. Kalau nggak paham, ya ini kan bagian dari ini tadi yang saya lakukan. Jadi cek apakah Anda paham atau tidak yang saya maksud. Gitu kan ya. Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan di chapter 6 ini? Patient care. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, ya, pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan itu materinya adalah mengenai terminologi-terminologi yang ada di OP. Ini ya. Yang kalian nanti bisa belajar yang nomor 8 ini, halaman 38 ke belakang. Ini adalah tentang contoh di sini. Congenital itu adalah sejak lahir.
gitu kan ya. Diagnosis itu adalah statement tentang penyebab sebuah masalah pada pasien dan lain sebagainya. Ini adalah pertemuan kita selanjutnya. Ini banyak, tapi ya cuman itu saja. Kita akhir dari pertemuan kita sampai akhir semester itu nanti terminologi tentang OP, tapi ya banyak. Kenapa kok terminologi banyak? Ya namanya perkenalan ya, namanya perkenalan tentang OP ya kita harus belajar terminologi atau istilah-istilah OP. Nah nanti apakah muncul di ujian Pak? Ya muncul, kemarin kan ada contoh beberapa pertanyaan muncul. Atas itu bisa superior, bisa proxima, bawah, distal. Sini nanti ada misalnya rehabilitasi adalah apa? Sini contohnya rehabilitasi adalah step by step proses membantu pasien untuk kembali sehat dan kembali ke kehidupan normal. Ya, terus misalnya ada stroke, stroke itu apa? Gitu ya. Diafragma itu apa? Femur itu apa? Ya, ligamen. Nah, dan lain sebagainya banyak sekali yang akan kita pelajari teknologinya. Tapi sebelum nanti kita pertemuan selanjutnya, pastikan kalian sudah baca dulu. Paling enggak translate bahasa Indonesia. Apa itu ini, apa itu itu. Ya, nanti, ya ini ya harus tahu, karena ya ini modal kalian nanti belajar dan bekerja di bidang OP. Nanti di rumah sakit kan ya harus tahu tentang apa itu DNA, apa itu, di sini ada DNA, DNA, apa itu psikologi, apa itu psikiatri, gitu ya, apa itu halux, apa itu patella, itu tulang-tulang. Terus lalu ini abdomen. Terus kalau di bidang anatomi ada anterior, posterior, dorsal, aduksi. Dalam prostetik, ortotik harus tahu singkatan-singkatan ini, HD, CT, LSO, dan lain sebagainya. Terminologi yang lain, misalnya ini pressure adalah apa, ortosis adalah apa, soket adalah apa. Jadi ya, kemarin pas ujian UTS baru sedikit, karena ya memang baru sedikit terminologi yang dikenalkan. Tapi UTS ke belakang ini banyak. Ini nggak sampai halaman 50, ini adalah semua terminologi. Gitu ya. Baik. Pertemuan kita akhiri untuk materinya, tapi saya buka masih sesi pertanyaan, tanya jawab. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Ayo, ada yang mau tanya? Kalau tanya kok diam saja. Gimana? Ada pertanyaan? Baik. Wah, kok ini tanya kok mesti nggak jawab. Apa takut atau gimana? Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Hari ini materinya ya, itu tentang apa tadi? Tentang pasien, merawat pasiennya, pasien care dan komunikasi. Nah, PR-nya untuk kalian adalah kalian belajar komunikasi. Belajar komunikasi kepada siapa, Pak? Ya, kepada teman. Temannya tau-taunya jadi pasien, terus ditanyai. Ya, berlatih sejak dini, enggak apa-apa walaupun belum ada pasien. Termasuk kalian berlatih komunikasi dengan teman, belajar mendengarkan, belajar bertanya dengan pertanyaan terbuka, itu dilatih. Jangan sampai nanti kalian sebagai seorang OP kerja di rumah sakit nggak bisa berkomunikasi. Nah, gimana? Apalagi kalau D4. D4 itu bedanya sama D3. Kalau D3 itu kebanyakan di bengkelnya. Ya, kalau D4 kebanyakan ketemu sama pasien. Jadi lebih banyak waktu ketemu pasien daripada yang D3. Itu terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.